Saya itu sejak dulu, ini saya, bahkan sampai beberapa bulan lalu ketika ada di Komusir ikut mengundang orang LGBT ke podcastnya itu, kan dikritik orang, LGBT kok ditampilkan. Saya bilang kan, jadi Komusir itu nggak bisa disalahkan, ini tidak melanggar hukum. Karena tidak ada yang melarang LGBT di Indonesia, tidak ada yang melarang. Maka saya katakan, kalau kami ingin disuruh menangkap orang seperti Deddy Corbuzier, buat dong undang-undangnya bahwa LGBT itu dilarang. Saya usul, masukkan. Masukkan konsep perzinahan dalam Islam, masukkan. Tapi, ada yang menolak, jangan, itu tidak sesuai dengan ini. Ya, yuk berembuk. Usul saya juga tidak masuk, tidak apa-apa. Orang tidak harus menunggu saya setuju untuk mengesahkan undang-undang itu karena ini negara demokrasi. Loh, Anda kok protes-protes itu melanggar apa? Melanggar hak asasi manusia. Melanggar hak-hak rakyat untuk ekspresi. Wong, kami tidak setuju, kami tidak setuju berapa? Kami sudah berkeliling untuk minta persetujuan ke kampus-kampus, ke pesantren, ke ormas, di DPR sudah dibuka pintu. Aku juga datang ke diskusi. Kan lalu harus dari jalan tengah. Itulah yang kemudian diundangkan. Tidak setuju, nanti ke MK saja. Kan itu cara hidup bernegara. Bukan hidup bernegara itu kita masing-masing merasa benar lalu orang suruh nunggu, padahal beda. Ya kan? Misalnya soal apa perzinahan sekarang kita ada KUHP baru itu. Banyak protes, kenapa? Karena barang siapa melakukan hubungan badan atau berzina tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka dia dapat diancam hukuman karena telah melakukan perzinahan. Tetapi ancaman hukuman itu bisa dijatuhkan atau diajukan ke pengadilan apabila pelakunya itu diadukan oleh istrinya. Saya punya istri lalu berzina, istri saya marah mengadukan. Kalau istri saya diam, tidak apa-apa. Diadukan oleh suaminya atau ayahnya atau anaknya. Itu rumusan yang sekarang dipakai lalu jadi kampanye itu. Bahwa jangan datang ke Indonesia, jangan melancong ke Indonesia, itu bahaya, nanti ada berzina ditangkap. Loh, tidak bakal ditangkap kalau tidak ada yang lapor. Kalau orang turis di sini, ke Bali gitu, yang memang suka gonta-ganti istri bersama istrinya, lalu istrinya tahu suaminya bermain dengan perempuan lokal, tapi istrinya diam, tidak ada apa-apa, tidak ngadu kok istrinya. Apalagi kalau kesini tidak bersama istrinya, tidak bersama suaminya, lalu main dengan digolo-digolo itu. Tidak ada hukumnya. Siapa yang mau nangkap? Siapa yang mau ngadu? Nah itu adalah keputusan yang dicapai setelah satunya mengatakan pokoknya perzinahan harus dipenjara. Nah itu golongan Islam yang sangat keras. Tapi yang satu yang lebih sangat liberal, apa itu urusan asasi manusia, tidak boleh ditegur. Ketemu di jalan.